Okay, tengok betul-betul lah. Jadi dekat sini, apa yang kamu kena tahu? Pertamanya, soalan ni kamu belajar masa form 2 sampai SPM akan masuk. That is why cikgu ulang kali, ulang kaji banyak kali. Okay? Yelah, of course lah soalannya soalan yang berlainan. Okay? Alright. Jadi, untuk trapezium. Okay? Jadi, untuk trapezium. Jadi, untuk shape ini. Trapezium is base area. Jadi, untuk prism. Jadi, pertamanya prism. Ataupun volume of prism. Atau isi padu. Prism. Ialah. Basic concept dia adalah. Luas tapak. Luas tapak. Darab tinggi. So, tapak tu sendiri macam-macam. So, untuk hari ini punya, okay, dia kedudukan dia macam terbalik macam trapezium ini kena jadi sebagai luas tapak. Macam mana kita tahu bahawa apa yang kena jadi luas tapak itu sebut? Untuk prism ni, mesti kamu jadikan shape itu kalau dia duduk terbalik, bawah dengan atas itu mesti sama. Jadi cikgu tak jumpa pula, mungkin ada keratan-keratan yang cikgu boleh tunjuk pada kamu. Okay? Jadi dalam kes ini, cikgu nak melukis 3 dimension pun lagilah lemah melukis ni. Jadi kalau kita tengok sendiri pada graf yang diberikan kat sini. Okay. Jadi dia ada ni adalah prism. Jadi jadi luas tapak darab tinggi. Dalam kes ini luas tapak adalah berbentuk trapezium. Jadi trapezium, luas trapezium adalah 1/2 A tambah B darab T. Okay, itu baru luas tapak. Jadi untuk yang ini 1/2 A tambah B ni mesti dua sisi yang selari. So yang ini dengan ni selari. Kalau gambar raja cikgu nampak macam tak selari, itu sebab cikgu lukis tadi. Jadi kamu tengok diagram tu betul-betul. Okay, jadi A tambah B dua sisi yang selari. Berapa panjang dua sisi yang selari tu? Beritahu cikgu satu-satu. Berapa Juni? Yang sebelah kiri ni dia dah tahu 12 cm. Yang sebelah kanan tu berapa? Iaitu DE. 6. Mana kamu dapat 6? Itu HE 6. Tengok di belakang iaitu ML. Ha? 5. Jadi 5 cm itu kamu kena tengok dia sambung-sambung tu, itu kita menunjukkan panjang dia berapa. Okey, jadi kita masukkan di sini 12 tambah 5. Jadi yang 6 tu ni adalah tinggi bagi trapezium. Okey? Jadi macam mana kita, kenapa kita tengok sini? Dia adalah tinggi trapezium itu adalah satu garisan yang menyambungkan dua garisan selari itu, tetapi kedua-duanya mesti secara berserenjang. Serenjang tu ada sudut 90 darjah itu. Dia bukan kalau ada garisan macam ni, ni tak bolehlah jadi dia punya tinggi. Dia mesti berserenjang ada 90 darjah itu. Ataupun dia beritahu tegak. Bila tegak tu memang 90 darjah lah. Okay. Jadi ini ada T tu, jadi dalam kes ni ada 6 di situ. Ini sahaja baru luas tapak. Jadi kita boleh tulis sekaligus lah sebenarnya. 1/2, 12 tambah 5, darab 6. Okey, ni yang ini tinggi bagi trapezium. Dan yang ini tinggi prisma. Okey, iaitu bila kamu dah lingkupkan trapezium tu, atas pun trapezium, antara tapak dengan atap dia tu. Berapakah tinggi dia tu? Jadi dalam kes ni adalah 4. Jadi so kita akan dapatlah 1/2. Sebenarnya 2 dengan 6 ni boleh potong dulu.
So kita dapat 17 darab 3 darab 4. Ha, tu untuk baru untuk bahagian yang pertama. Berapa panjang ni? Berapa tolong kira? 17 darab 3 51, 51 darab 4 204 cm kuasa 3. Jadi yang belakang tu berapa pula lagi? Cuboid. Jadi untuk cuboid ataupun dia ini adalah dia panggil apa? Centuman prisma dan satu cuboid. Okey, cuboid juga bahasa Melayu pun. Okey, jadi untuk yang belakang tu yang kedua, shape yang kedua tu cuboid ialah panjang darab lebar darab tinggi. Jadi untuk cuboid panjang darab lebar darab tinggi. Okey, panjang ni berapa? Okay, kita ambil yang 7 tu. Lebar dia berapa? Cikgu ambil yang 6. 6 tu ialah HE dengan GF tu sama panjang. Lepas tu tinggi dia berapa? Tinggi dia 5. Jadi sebaik-baiknya tulis sentimeter lah setiap satu unit ni. Okey, jadi 7 darab 6, 42 darab 5, 210 sentimeter kuasa 3. Jadi jumlahnya adalah 414 sentimeter kuasa 3. Soalan nombor 5. Okey, ada nak tanya tak?